Okay, I'm ready. Suit's on? Yes, ma'am. Your birthday suit. Only one I've got. How could you possibly want me right now? In any state, my wife, you arouse me. My water just broke. Yep. This Is Us menyajikan sifat-sifat dasar kita sebagai manusia. Rasa cinta tidak hanya kepada pasangan, namun juga terhadap orang tua, anak kandung, kakak, dan adik. This Is Us membuat kita rindu akan rumah, mempertanyakan keinginan kita, dan bagaimana kita menempatkan keinginan dan rasa cinta. This shirt is a magic t-shirt. When you wear it, your enemies will see you exactly as you want to be seen. Cerita dibuka dengan 4 orang karakter, Jake, Kate, Kevin, dan Randall, yang di episode 1, episode pilot. Mereka sama-sama sedang berulang tahun di usia yang sama, 36 tahun. Usia yang mungkin orang-orang akan masuk ke dalam tahap midlife crisis. Kita mulai dari Jack, seorang suami yang nyaris sempurna. Seperti abah di keluarga Cemara, Jake diceritakan sangat amat mencintai keluarganya dan akan melakukan segenap tenaga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya secara lahir dan batin. Ayah Jake yang abusive dan alkoholik membuat Jake berjanji untuk menjadi seorang suami yang baik dan ayah yang sempurna bagi anak-anak mereka, tidak seperti sosok ayahnya si Jack. Jack yang banting tulang, mencari nafkah, mengingatkan kita akan sosok ideal di dalam sebuah keluarga. Bagi kalian yang memiliki ayah yang mirip-mirip Jack, pasti akan kangen dengan ayah kalian. Istri Jack yang bernama Rebecca sedang hamil besar. Kelewat besar malah untuk ukuran kehamilan. Lalu kita tahu bahwa Rebecca hamil kembar 3. Dan ini merupakan anak-anak pertama mereka. Sedangkan karakter kedua, Kate, adalah seorang wanita yang terlalu gendut dan sangat insecure, tidak percaya diri dengan penampilannya. Kemanapun ia pergi, banyak dari kita yang merasa seperti Kate, terlalu gendut atau sebaliknya terlalu kurus, dan dengan rasa insecure itu kita ingin merubah diri kita sendiri, namun malah melukai diri kita. Itulah yang dicoba dilakukan oleh Kate. Kevin adalah seorang aktor terkenal dari sebuah sitcom komedi di mana dia merasa karakternya tidak masuk akal dan ia hanya menjadi bahan tertawaan oleh orang-orang. Padahal sitcom itu telah membesarkan namanya. Seberapa banyak dari kita tidak bersyukur dengan keadaan apa yang sudah kita punya dan kita berusaha melepaskan sesuatu yang orang lain ingin miliki dan mereka tidak. Dan itu adalah Kevin. I'm sorry, you know, I'm trying to understand for my character. Are we suggesting, you know, that the man he thinks a grown man can breastfeed a baby? Randall adalah seorang pekerja kantoran, seorang bos dengan bawahan-bawahannya, dengan segudang prestasi, namun juga segudang kejenuhan di perkantoran. Saya sebagai orang kantor di Jakarta mungkin sangat relate dengan Randall. Terhubung dengan Randall. Kadang di kantor kita stres dan kita ingin mengejar passion kita yang sebelumnya tidak pernah kita lakukan. Namun di satu sisi kita punya keluarga yang harus diurus dan menjadi pekerja kantoran kita merasa secure. Who the hell is my name is Randall Peason. I'm your biological son. 36 years ago you left me at the front door of a fire station. Sebagaimana dengan kehamilan kembar 3, ada risiko yang dihadapi oleh istri Jack, Rebecca, termasuk kematian. Pada akhirnya, Rebecca hanya melahirkan 2 anak saja, sedangkan anak ketiganya tidak hidup. You have 2 beautiful, healthy children, Jack, but we did lose the third child. Namun di hari yang sama, seorang anak African American dibuang oleh orang tuanya di samping kantor firefighter dan masuk ke poliopjin di rumah sakit tepat di samping kedua anak kandung Jack dan Rebecca yang hidup. Which one's yours? None of them, actually. Someone left a newborn at my fire station. I didn't know what to do, so I brought him here.
Jack akhirnya memutuskan untuk mengadopsi anak ini seperti menggantikan anak ketiga mereka yang tidak sempat hidup di dunia. Dan Rebecca, karena keinginan Jack yang ingin mengadopsi anak itu, kayaknya anak itu supposed to be in our family, dan Rebecca akhirnya setuju. Dari sinilah cerita itu dimulai. Do you remember what Dad used to say? There's no lemon so sour that you can't make something resembling lemonade. Ternyata Kevin, Randall, dan Kate adalah anak kembar tiga yang dibesarkan Jake dan Rebecca. Jadi ada dua sekuens waktu di sini, yakni keluarga Jake dan Rebecca di tahun 1980-an dengan segudang permasalahan rumah tangga, mulai dari keuangan, mertua, rumah, anak adopsi, hingga bayang-bayang keluarga mereka akan masa lalunya yang kelam, baik ketika ia kecil maupun ketika ia sedang bertugas dalam perang Amerika dan Vietnam, di mana ia, si Jack ini, kehilangan adik kandung satu-satunya, Nick. Sedangkan Kevin, Randall, dan Kate yang hidup di masa kini juga dengan permasalahan-permasalahannya yang relate dengan keadaan kita saat ini. Mulai dari insekuritas, mimpi, dan permasalahan uang, tentang asmara juga, dan kisah mereka bisa mengurai air mata. Terutama ketika Randall akhirnya menemukan ayah biologisnya. Karena tiba-tiba kita bisa teringat dengan permasalahan kita sendiri sebagai seorang manusia. This is us menyentuh ranah kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang manusia. And I love this TV series, and oh my god, I recommend you guys to watch it in your spare time. I am a housewife to three teenagers who do not need me anymore. I have no life. I am a freaking ghost!